lo sekarang di Bandengan, pastikan jadikan dulu gue mau makan Lomi sama kue tiaw Bagan. Kue tiaw juga punya pelang di Jalan Bandengan Raya, tapi rame banget. Kita nyusurin Bandengan Raya, kita lihat ya. Nah ini kue tiaw Bagan namanya. 15 nih, satunya copot, ngeletek. Ini rame banget, kita coba lihat. Kue tiaw Bagan nomor 16 yang sangat terkenal dalam kue tiaw Bagan itu enceknya masak, enceknya tetap dimasak. Masak apa tuh, Ceh? Kue tiaw Bagan ya? Nah, itu andalannya. Ini proses masaknya nih, si encek. Wah. Kue tiaw Bagan nomor 16. Kalau ke Jalan Bandengan mampir kemari. Banget. Kita coba lihat. Masak. Ramai banget. Selalu ramai. Biasanya di sini tuh yang masak tuh ada dua orang, ada enceknya sama anaknya. Bilang apa? Kalau gua tidak pilih Lomi, tapi gua pilih ini. Ini yang paling terkenal di rumah makan ini. Namanya kue tiaw Bagan. Kue tiaw Bagan tuh sedikit becek-becek dan warnanya merah karena ada sambalnya. Ada udang, pakai daging, pakai udang doang. Wah pedas nih, pedas rata, pedas pedas. Enak banget. Ini paling terkenal gue rasanya. Tapi ntar gue juga coba lominya juga sih. Nah, ini lominya. Kita cobain lominya ntar. Sekarang cobain lominya. Tapi yang pengen ngomong adalah di sini memang spesial bikin kue tiaw Bagan. Lominya enak juga. Bisa lagi deh spesialnya kue tiaw Bagan di sini ramenya. Nah, demikian ulasan gue dari kue tiaw Bagan nomor 16 di Bandengan. Letaknya di ujung gang. Enggak ada pelang, enggak ada pelang. Oke, makan.